Assalamualaikum. Salam sejahtera. Saya Fidaus daripada Dub Studio. So hari ni aku nak review sekejap kereta member aku ni 1.5cc turbo Honda Civic. So ini adalah varian kedua tertinggi lah dalam keluarga Honda Civic. So kereta ni dia ambil second hand dengan harga RM97,000 on the road, which is bagi aku berbaloi. Pada mulanya member aku ni dia consider nak ambil Honda City, Vios ataupun Almera lah, segment B lah, sebab itu dia punya target lah. Tetapi dia tukar fikiran, dia ambil kereta segmen C, which is more premium dan lagi sedap bagi aku. Aku dah naik Honda City, aku pun sendiri Honda City, memang bila aku naik beza kereta ni memang lagi premium feel dia. So first kali bila aku naik kereta ni, aku nampak wow, dia punya meter cluster memang cantik. Dia punya digital meter ni memang cantik. Sebelah sini ada temperature, sebelah sini ada minyak, tengah sini ada macam-macam info, anda boleh tukar lah. And then kereta ni masa dia ambil, condition masih lagi elok. Tak ada pun vibration dekat door trim ke dashboard ke, tak ada. Memang saya rasa dia buat pilihan yang sangat tepat dan berbaloi. Kereta tu juga owner lama, servis dengan Honda, ada track record yang baik, tak pernah miss servis. Okay, so kereta ni bila aku naik, apa yang aku dapat rasa, first kali sitting position dia juga agak sedikit rendah, tetapi still okay, memang selesa. Kalau drive long distance pun tak ada masalah. Kaki aku punya pangkal paha ni still touch dengan seat ni. Kemudian leg room dia pun sangat besar ya. Kemudian mungkin sitting position dia rendah ni ada isu juga, iaitu side mirror dia ni lah. Aku nampak side mirror dia ni macam ada blind spot sikit, terlalu besar. Let's say kalau korang nak belok ataupun U-turn, korang kena tengok betul-betul lah divider jalan tu. Kalau orang rendah aku tak pastilah. Okay, so kereta ni juga dari segi infotainment kita dapat 7 inci. 7 inci ni bagi aku kecil lah. Ini Honda Civic kot, patutnya dapat lebih besar lah. Kemudian dia ada button volume, home, tutup apa semua ni, touchscreen lah. Ini pun tak bagus juga bagi aku, yang mana kadang-kadang kadang-kadang dia tak sensitif, kadang-kadang over sensitif. So benda ni sangat tak praktikal. Tapi tak apalah, ini teknologi lama lah. And then aircon panel dia tak ada berapa temperature apa semua, dia tulis dekat infotainment, yang mana dia sharing ni tidak bagus lah kan. Sepatutnya dia buat asing, macam yang Honda City yang baru, Civic yang baru, semua asing semua maklumat dekat sini. So macam ni kalau kita nak adjust aircon, kita kena tekan pula button naik kat infotainment. So dashboard benda yang share ni tak bagus lah bagi aku. Member aku juga dia dah buat Honda hack untuk infotainment ni, yang mana dia boleh tengok YouTube sambil drive. So untuk kereta Honda Civic 2018 ni tidak ada Android Auto ataupun Apple CarPlay lah. Ini teknologi lama. Okay, so far aku rasa benda tu tak ada big issue lah. Dekat steering kita nampak kat sini sebelah kiri ni, dia ada media control lah. Lepas tu dia ada pick up call, tutup jauh, off call. Lepas tu ada button speak. Untuk sebelah kanan saya dia ada auto cruise, yang mana auto cruise biasa sajalah. Untuk yang bahagian function kat tepi ni, kalau kita tengok dia ada push start sebelah kanan. Kemudian dia ada parking, front parking sensor, dia ada VSA. Lepas tu dia ada hill start assist. Hill start assist ni tak semua kereta ada lah. Hill start assist ni yang mana bila kita atas bukit, kita stop, kita nak tukar kaki kita daripada brake ke pedal, dia tak akan berundur kereta tu. Okay, untuk yang paling aku suka kereta ni ialah dashboard tengah dia, konsol tengah dia ni memang sangat besar ya. Memang sangat-sangat practical. So kalau kita tengok gear dekat sini dengan balutan leather, semua feel okay. Kemudian dia ada electric parking brake, yang ini yang dia kata memang terbaik lah. Kalau dia beli segmen B tu mungkin dia tak dapat lah benda ni. Electric parking brake ni yang mana sangat mudah digunakan, hanya just guna touch-touch saja. Lepas tu dia ada brake hold lah. Brake hold dalam jam pun sedap guna. Tekan saja kaki kita boleh relax. Mood pun dalam D kita boleh angkat ataupun tekan balik tanpa kata apa kereta bergerak. So bila dia ada electric parking brake, dia akan dapat satu compartment bahagian tengah yang sangat besar. Kau tengok ada satu cup holder dalam ni, ada macam-macam boleh letak. Memang besar gila, memang puas hatilah. Overall kereta ni bagi aku sangat selesa. Seat dia pun, seat leather dia ada bintik-bintik ni, yang mana aku perasan bintik-bintik ni bila aku letak car seat dia tidak meninggalkan kesan. Macam Honda City, seat leather dia kan licin, berkilat macam tu kan. Bila kita letak car seat, dia akan lekat, kesan car seat tu lah, petak car seat tu dia akan lekat. So kereta ni tak ada isu itu.
Alright, so kereta ni juga dia dapat dengan cermin pandang belakang auto dim, yang mana bila orang tembak lampu high beam, kita tidak silau, yang mana dia akan malapkan sedikit, kita still boleh nampak kereta belakang. Okay, so far kereta ni aku rasa dia buat pilihan yang berbaloi, sangat premium untuk performa. Tengok kalau aku tekan kalau aku tekan ni, wah, memang pergi babe. Tengok, aku bawa 120 RPM, aku hanya 2 saja. So memang bagi aku kereta ni, selain performa yang TikTok 1.5 turbo ni, fuel consumption pun tak ada isu. Tengok average fuel consumption aku dapat 13.8. Kalau current fuel aku naik driving highway ni, aku dapat 16.5, which is wow, sangat jimat kereta ni. Memang berbaloi ya, performance dapat, minyak pun dapat. Okay, so sekarang kita dalam keadaan ideal. Cuba kita dengar mana NVH dia, senyap ke tak senyap. Okay, memang sangat senyap ha. So kalau okay, memang sangat terbaik. Bagi aku kereta ni tak ada masalah pun dari segi MBH. Memang sangat-sangat terbaik. Okay, alright. So aku rasa sampai sini saja. Aku dah nak sampai tempat kerja aku. So lepas ni aku akan review lengkap kereta ni. Aku akan cerita pasal luaran, aku akan cerita pasal performance, pasal dalaman, pasal MBH. Kita akan buat comparison dengan kereta lain dengan lebih detail. So jangan lupa like, subscribe video ni. Jumpa lagi. Assalamualaikum.